Hormat Boris, apa kabar? Doa gue selalu nyertain lo dan lo semua dalam keadaan sehat walafiat. Langsung aja masalah helm. Gue gak akan panjang lebarin lagi, karena kalau terlalu panjang kasihan ceweknya, terlalu lebar juga kasihan cowoknya. Langsung pantau. Ya. Boris, ini ada satu helm, bukan modular, tapi dia bisa dilepas cangkang bawahnya. Nggak tahu nih tipenya apa, dari dagunya. Zeus, ya? Yeah. Kenapa? Dagunya bisa dicopot. Dagunya bisa dicopot, nih, dari Zeus, ya? Yeah. Kita lihat barangnya. Mana dia, Pak? Ini tipenya apa, Pak? 611. Zeus apaan nih? Zeus tipe 611 seri. Ini Zeus 611, ya, yeah, seri 611, Boris. Ini lihat tampilannya. Ini booming banget dan ini keren. Gua akan review ini untuk lo ya. Ini SNI K DOT Zeus helmet. Ini helm luar ya. Ada apa aja nih, Pak, di sini, Pak? Coba boleh tolong jelasin? Dijelasin coba tolong, Pak. Agak kencangan suaranya. Ini spesifikasinya DOT, SNI, standarisasinya. Oh, ini ada visornya. Double visor gak ini? Double visor gak? Iya. Double visor gak? Hmm. Nyalainnya di mana? Nyalainnya, ngeluarinnya. Ngeluarin double visornya bagaimana? Nah, di sini. Ya, kemana? Coba dari dekat, Pak. Tunjukin. Dilipatnya bagaimana? Dilipatnya? Oke, coba lihat. Ini ditongolin sini. Ya. Ya, di Boris. Nimpuk banget, dinaikin lagi ke sini. Ya. Naikin lagi, dinaik ya. Ini dia nih, dari sini nih, Boris. Ini dia nih. Ini gampang banget nih. Oke. Di sini. Tek. Ini langsung masukin lagi. Nah, ini sekilas boleh dibilang nggak kelihatan di double visor-nya di sini nih. Ini button-nya ya kan, pentolannya kalau gue bilang. Apalagi, Kang? Kalau mau dijadiin half face. Nah, bukanya bagaimana? Bentar, bukanya kemana? Sini tinggi dong, bukanya kemana? Biar orang tahu kemana. Oh, merahnya ditekan. Ya. Oh, merahnya ditekan. Coba lihat. Coba Bapak duduk dulu, Pak. Jadi half face. Oh, ini ada tangkringannya. Ya. Ini dagunya kelepas, Boris. Jadi kalau modular kan dinaik ke atas, ya kan, begini. Nah, ini dagunya kelepas. Ini karena pentol ini ya. Ini pentolnya didorong atau diapain nih, Pak? Oh, dikatasin. Ini lihat nih, Boris ya. Ini dikatasin. Seperti ini. Yang ini juga. Ini lihat. Jadi dikatasin untuk pemasangannya juga gampang untuk busa dalam. Masangnya gampang, lepasnya juga gampang ya. Busa dalamnya bisa dilepas juga, Pak? Ya, bisa dilepas, bisa di laundry sendiri di rumah. Coba tinggian, Pak, berdiri, Pak. Boleh, Pak, berdiri. Buka kupingnya aja kali biar gampang ya, nanti kita pasang yang ininya lagi nih, dagunya. Tuh, itu busa kanan kiri tuh? Yang ini. Busanya nih kecil banget tuh, lihat. Ya, ukuran XL. Ya, kecil banget ya, XL ya? Ya. Jadi dia tipis ya? Tipis. Kalau lebih kecil, kalo ukuran ini lebih tebal. Kalau M? Kalau M atau L, ya, lebih gendut lagi, ini kan XL, jadi dia tipis. Ya. Tuh ya, Boris ya. Jadi mempengaruhi ukuran. Oke, pasang lagi. Kasih lihat dalamnya, Pak. Kasih lihat dalamnya nih, ke Boris-Boris nih. Coba nih dingkek nih. Nih, kasih lihat, coba yang ini talinya pegang, yang tali sananya. Nih, Boris, dalamnya ya.
Udah nggak usah buka lagi yang lainnya ribet nih. Ya. Ini dipasang dulu. Ini 10 mili ya, 10 mili XL ya. Ini kasih lihat nih, Bu. 10 mili tuh. 10 mili XL ya. 10 mili. Oke, pasang lagi. Ini ada apanya nih? Oh, nih, ini ya nih. Ini recommended juga untuk lo pakai, Boris. Untuk hariannya. Ya. Yeah. Jadi satu helm. Beli satu helm dapat dua fungsi. Dapat half face dan juga dapat full face. Full face. Oke, ini apa nih, Kang? Kang, ini apa nih merah-merah nih? Ini apa nih merah-merah nih? Itu kuncian kaca. Kuncian kaca bagaimana maksudnya? Coba. Coba kasih lihat, kasih lihat. Gua nyopotin kaca. Untuk nyopotin? Iya, ini kuncian. Oh, untuk nyopotin visornya? Iya. Oh, ini kuncian untuk nyopotin visor, Boris ya, semacam tutup. Semacam tutup mekanisnya, ini untuk nyopotin visornya ini. Yuk, kita pasang lagi. Begini, Pak, coba pasangnya kemana, Pak? Coba kasih lihat, Pak, dari samping, Pak, biar kasih lihat. Tinggal dicolok. Ya, kasih lihat, coba colokin ya. Sini dulu, gini, gini. Kasih lihat, colokinnya di mana? Biar jelas. Pelan-pelan. Oke, terus. Tekan. Udah. Sampai bunyi klik. Sampai klik kayak tadi ya? Nah. Udah siap nih, Boris. Mantap juga nih, ya kan? Ada berapa warna ini, Pak? Boleh duduk lagi, Pak? Boleh duduk lagi? Ada berapa warna ini? Ini lengkap ada semua warna. Kalau apa aja warnanya? Hitam glossy, black dot, blue, silver, gunmetal, red metallic. Jadi boleh dibilang semua warna komplit ya? Semua warna ada. Ini peminatnya kebanyakan anak muda apa orang tua sini? Ini semua usia peminatnya. Mereka lebih karena beli satu helm dapat dua fungsi. Dapat dua fungsi. Dapat dari full face, dapat half face. Ya. Jadi berasa ya, cihuy, Boris. Ini harga jualnya berapa sih? Ini 800-an. 800-an ya? Ya. Lu bisa dapetin ini di sini, Boris, di daerah Cibubur. Nanti lokasi, alamat, dan juga nomor telepon gua akan tulis di deskripsi. Juga jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan juga komen vlog gua ini, site MC Vlog dengan gua Sang Idol MC. Ya. Dan juga ada Babe, dadah-dadah lu Babe. Melet-melet dikit, melet-melet. Melet-melet lidahnya keluarin. lidahnya keluarin. Ah, gitu, jangan malu-malu pokoknya. Rock and roll. Oke. Gua akan ajak lu lagi untuk meliput helm dengan merek yang lain dan juga dengan tipe yang lain. Ini apa tadi? Tipenya Zeus, tadi Zeus 611. Zeus 611. Ya, yeah, dagunya bisa dicopot. Bahasa gua sih begitu. Thank you banget. Dadah. Lidahnya keluar-keluar, Pak De. Lidahnya keluar-keluarin. Lidahnya keluarin. Ya. Yeah.